Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini, Mama akan sharing tentang macam-macam etek-etek. Yeay. Jadi ini adalah macam-macam etek-etek ya. Jadi etek-etek ini sekarang itu tipenya banyak banget. Beda banget sama zaman dulu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Itu etek-etek cuma satu macam aja, pilihannya cuma ori sama biasa gitu aja, dan modelnya lah seperti ini. Nah, jadi ini adalah etek-etek yang pertama kali ada nih ya. Jadi dulu etek-eteknya kayak gini, jadi satu macam aja, bedanya cuma warna cerah dan warna nggak cerah gitu aja. Istilahnya itu ori atau biasa gitu. Nah, seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ini kan banyak banget ya requestan gitu dan musim banget. Nah, jadinya etek-etek ini menjadi tipe banyak banget seperti ini, sobat sekalian. Nah, ini adalah sebagian dari tipe-tipe yang sudah muncul di pasaran ya, sobat sekalian. Oke, sekarang mari kita langsung lihat ya, tipe apa sih yang Mama tampilkan di depan kita ini. Nah, pertama ini, kalau yang ini etek jadul ya. Kalau yang ini lato-lato jadul nih. Ini beneran jadul ini, sobat sekalian. Nah, ini adalah etek-etek atau lato-lato yang tipe pertama kali keluar ya. Nah, modelnya kayak gini. Ukurannya segini ya. Jadi ini ukuran standar ya. Nah, standarnya itu segini. Nah, ini sama seperti yang ini. Nah, lato-lato yang Mama pernah videoin ya di video sebelumnya itu tentang cara ikat tali lato-lato yang ini. Nah, sama yang ini itu. Nah, Mama pakai lato-lato ini nih. Lato-lato yang jadul. Nah, kayak gitu. Nah, cara mainnya pun sudah Mama share di video sebelumnya ya, sobat sekalian. Tapi cara main Mama masih gimana ya? Masih pemula banget kalau dibandingkan dengan adik-adik yang sekarang sudah pro player. Aduh, jauh banget, Mama jadi malu. Kayak gitu ya, sobat sekalian. Jadi ini lato-lato zaman dulu. Nah, warnanya macam-macam, ada biru, merah, kuning, ungu. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi nih yang ini. Yang ini adalah lato-lato stabilo. Lah, jadi kita bilangnya itu lato-lato stabilo. Lah, kenapa kok lato-lato stabilo? Karena warnanya ini kan gimana ya, ngejreng gitu loh. Ngejreng kayak stabilo tuh. Stabilo itu yang kalau buat nulis itu ya, kan bisa seret-seret. Nah, itu yang alat tulisnya seperti itu kan, itu warnanya ngejreng banget ya. Biasanya untuk nandain bagian yang penting-penting gitu, kayak di buku bacaan. Nah, kayak gitu. Ini ya. Nah, ini bisa apa ya? Kayak menyala ya, tapi bukan menyala di dalam gelap ya, bukan glow in the dark, bukan fosfor. Nah, ini nyalanya itu kalau ditaruh di atasnya senter. Nah, yang tipe stabilo itu seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi kalau ditaruh di atasnya senter, ini kan warnanya agak bening-bening gitu ya. Nah, nanti bisa kayak gimana ya, kayak efek tembus gitu loh, kayak efek tembus gitu. Jadi cahayanya kayak efek tembus, cakep banget. Kalau ukurannya ini sama dengan yang etek jadul ini. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini dia, ini etek-etek ukuran gede nih ya. Nah, ini dibandingin ya. Nah, kan beda ya. Nah, yang ini, yang etek jadul itu original. Ini aslinya etek kan ukurannya segini, yang ini ukurannya segini. Jadi ini gede. Wah, ini mantep banget nih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kalau setangannya Mama segini. Diukur ya, kira-kira berapa senti sih? Mama akan ukur ya. Ini pakai penggaris masih plastikan ya. Bentar. Ini kira-kira 4 nih diameternya, perkiraan aja ya. Kalau yang ini mungkin 2 ya. Iya, yang ini 2,5, perkiraan aja diameternya. Lah, seperti itu. Jadi ini mantep banget nih. Nah, ini gede nih, sobat sekalian, mantep ya. Nah, dibandingkan dengan yang stabilo seperti ini, dengan yang original seperti ini. Nah, kemudian apakah ini? Nah, ini pasti adik-adik ini sudah tahu nih ya, pecinta etek-etek. Ini adalah etek gagang. Nah, ini yang baru nih, etek gagang. Karena
mengingat main etek ini kan gimana ya, gampang-gampang susah gitu kan, harus jaga keseimbangan ya, pakai tali kayak gini kan. Nah, pakai tali ini jaga keseimbangan, terus digini-ginikan gitu, atas bawah, dan harus sabar belajarnya. Nah, kayak gitu. Dan untuk nyeimbangkan itu ya kadang ada yang sabar, ada yang gak sabar, kayak gitu. Nah, kemudian muncullah ini nih, ada penemu nih ya, penemu etek gagang. Nah, kalau etek gagang ini kan dia sudah di set kayak gini ya, jadi ya pasti sama, pasti stabil. Nah, kayak gini posisinya dia pasti sama aja gitu, jadi kita tinggal belajar mainin aja. Aduh, kacau banget nih ya, mama masih belum bisa main ini. Etek gagang aja, aduh, hancur parah kayak gini ya. Nah, seperti itu ya sobat sekalian. Kalau ukuran latonya ini kecil ya untuk yang etek gagang. Nah, ini yang etek biasa, yang stabilo itu, yang ukurannya sama seperti etek biasa kayak gini, untuk letek gagangnya segini. Nah, cuman kalau etek gagang nih enaknya dia sudah stabil, jadi gini-gini ya sudah kan otomatis ya, sudah di setel kayak gini, jadi pasti stabilnya. Kalau di bawah ini sudah pasti samanya. Nah, kayak gitu, jadi tinggal belajar gini-gini aja, atas bawah gitu. Aduh, duh, ini cara main kayak apa, pusing mama ya. Ini ya, kemudian yang ini. Nah, ini adalah yang terbaru. Wow, ini mantul nih sobat sekalian. Ini etek gagang ada lampu. Ini bisa dimatikan. Mau matikan ya. Nah, kayak gini nih. Ini bisa dimatikan nih sobat sekalian. Bentar. Ini kenapa nggak mau mati? Astaga, ini nggak mau mati ternyata. Jadi ini ya, ini sama seperti etek gagang ini. Untuk ukurannya mari kita lihat ya, ukurannya. Oh, ternyata lebih gedean dikit ya sobat sekalian. Nah, lebih gedean dikit. Ini sama ada gagangnya, jadi pasti sama ya, pasti seimbang. Tetapi ini lebih cakep nih. Ini ada lampunya kelip-kelip kayak gini. Nah, di sekeliling ini ada lampunya nih. Mantul, mantulita ini ya sobat sekalian. Nah, kayak gini. Ini yang paling baru nih. Ini lato-lato paling baru. Nah, kayak gitu. Jadi ini relatif lebih gampang ya mainnya, karena kan sudah, memang sudah seimbang, pasti seimbang kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi sobat sekalian bisa tinggal pilih nih, mau cari lato-lato yang seperti apa, yang gagang atau yang biasa, yang konvensional kayak gini. Nah, jadi tinggal selera aja. Untuk tipenya bisa yang biasa kayak gini, bisa yang stabilo kayak gini, bisa yang besar kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kayak gini ya, cakep banget nih. Ini etek gagang ada lampunya sobat sekalian. Ini yang terbaru nih, produk baru. Nah, kayak gitu. Sebenarnya masih ada ya, masih banyak, ada yang glow in the dark, ada juga kapan hari itu sempat ada lato yang gambar emoticon, gambar smile, dan lain-lain. Cuman mama nggak sharing yang tipe itu sobat sekalian. Nah, kayak gitu. Jadi sobat sekalian, sekian dulu ya review mama kali ini tentang macam-macam tipe etek-etek. Nah, oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Nah, kayak gini nih. Wah, cuman mama masih belum bisa ke atas nih. Bentar. Aduh, gimana ya? Aduh, parah banget nih. Oke, guys. Bye bye.